cakepnya. Gantengnya, ya Allah, ya Rahman. Bismillah. Ya no, Tiger Wong, kamu sudah ikut sama Pak Ari dulu ya kan? Kamu sudah umroh, masih ingat? Ingat gak kamu dan Ka'bah? Kamu ingat gak sedang bawa? Kamu ingat sedang sa'i? Iya, ini Pak Ari. Masih ingat kamu umroh? Masih ingat? Masih ingat kamu ikut sa'i? Nyebelin ya? Masih ingat ya? Masih ingat kamu ya? Kamu ikut training juga kan? Ya. Ini suaranya asli jadi ketemu kamu ya? Dia ketemu ini asli jadi gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau zikir lagi gak? Kurang lagi zikir ya? Mau ya? Insyaallah ya? Mau? Ya Allah, ya Rahman, kumpul sini. Ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabir, ya Basit, ya Hafid, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Muzil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adab, ya kuat banget ya. Kuat ya. Awas, belakang, awas belakang, mic dia. Awas, mic dia. Oke, satu. Ya, kelihatan. Enggak ada apa. Sini kamu. Gua enggak kelihatan, Sal. Sal, gua enggak kelihatan, Sal. Anaknya tuan rumah. Duduk. Ya, yang di belakang enggak kelihatan ya? Enggak, kiki harus kelihatan ya, Sal. Punya kamera, punya kamera. Ini kiki bisa kelihatan kiki. Oke. Ada apa? Mas, dulu Mas, Mas. Mas, Mas setuju. Mundur, Mas, Mas setuju. Satu, dua. Udah, Sal? Udah. Makan nih, makan. Membuat sasi nih, dari aku. Bisa menjalin pernikahan yang sampai sekarang juga bahagia, dan kecerdasan itu ada di belakangnya, itu adalah suatu kesabaran. Bukan orang yang cerdas kalau memang dia itu tidak sabar. Jadi ingat sekali pas umur 30 itu sudah berusaha untuk menjadi benar, tapi baru umur 7 tahun itu kesabaran yang sangat-sangat lama banget untuk mendapatkan istri ya. Jadi saya mau semua sifat itu ada di Kiano sendiri, yaitu cerdas, sabar, juga beruntung. Dan kalau Tiger sendiri itu dari dulu saya mau menjadi cita-cita menjadi seorang pemimpin yang bisa bertanggung jawab ya. Buat banyak orang pasti mengincernya adalah ibadahnya, pahalanya, cuman takutnya juga dosa dan gangguannya banyak. Cuman saya mau nanti ke depannya Kiano sendiri menjadi pemimpin yang bijaksana, wibawa, bisa juga buat orang-orang yang tidak hanya di kalangan dia tapi di kalangan semua ya. Insya Allah banyak, kita bilangnya bisa universal, bisa luas, saya gak tahu. Cuma itu cita-cita saya kemudian bijaksana, wibawa, dan juga uangnya atas nama keluarga saya. Dan saya pribadi terima kasih atas nama keluarga, ayah saya, ibu saya, dan juga keluarga dari Paula. Terima kasih sudah datang. Mudah-mudahan Kiano Gargong jadi anak yang sholat dan berbakti sama orang tuanya. Ya, kita doakan semoga apa yang diniatkan, apa yang dihajarkan oleh apa yang
diajarkan oleh Mas Baim serta keluarga untuk adik Kiano Tiger Wah. Oh ya, dan kita ya Mas Baim kita salam Paula buat ucapin sama ya. Oh, Paula buat anaknya Paula. Kamera tolong semuanya. Enggak tuh, mati enggak tuh. Terima kasih.